Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Woi, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga follow IG dan TV @randy_alvana, oke? Hai guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alvanom. Jadi di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail, aku bakalan kasih tutorial seputar filter Instagram yang lagi viral guys. Yeay. Nah, filter Instagram yang bakalan aku kasih tahu ke kalian itu adalah yang lada di dap dap dip dap unsteria. Sabar. Mana dia? Unsteria. Celah. On your mind. Let it go. Pokoknya kayak gitu guys, aku bakal kasih tahu filter Instagram yang tarik-tarik gini ke kalian semua. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku minta kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa juga follow IG-ku di @randy_alvana, follow ya guys, oke? Okay. BTW kenapa aku makeup-an? Karena aku kayak lagi pengen banget gitu buat makeup guys. Jadi aku makeup-an dan tidak menemukan jarum pentul, jadi seperti ini aja ya. Nah, jadi aku menemukan di FYP TikTok itu nama filter Instagram yang lagi aku cari-cari banget. Itu yang kayak main tarik-tarik gitu. Jadi kan kita nggak payah lagi buat cari fotografer untuk ngezoom-ngezoomnya gitu, guys. Nah, tapi kekurangannya ini kayak kurang estetik ya, beda lah. Ya, kalian maklum aja filter Instagram... Ya kalian maklum lah perbedaan filter Instagram dan juga ini apa namanya dan juga langsung diedit dan yang pandai ini videoin, beda lah guys pastinya. Jadi aku bakal kasih tahu nama filter Instagramnya, akhirnya ketemu juga guys. Nah maafin kalau ada kesalahan dalam video ini, semoga kalian suka dengan tutorial yang aku berikan ini, amin ya Allah, amin. Dan kalian jangan lupa komen juga, karena komen kalian itu adalah penyemangat bagi seorang YouTuber pemula seperti Renti. Oke guys, jadi segitu aja. Jadi selamat menonton dan menyaksikan. Buat kalian yang gak bisa nyimpen filternya, aku saranin kalian buat update Instagram yang ada di HP kalian, oke? Bye-bye. Nah guys, di sini kalian penting banget buat punya aplikasi yang namanya Instagram ya, yang paling penting. Nah, kalian klik aja aplikasi Instagram. Sorry ya kalau agak nge-lag ya, kalian maklum lah. Nah, aku mau... promosiin dulu IG-ku. Kalian bisa follow ya @randy_alvanov. Linknya di deskripsi. Nah, di sini kalian bisa klik di pencarian itu namanya Raivaldo, Bang Bohlam ya, Raivaldo. Kalian klik aja tuh. Nah, di sini kemudian kalian klik filternya. Ini kayaknya filternya masih baru banget, guys. Nih, lada dip dap. Ada nama filternya lada dip dap. Sabar ya guys, aku mau ngecili volumenya dulu supaya tidak kena copyright. Nah, kita coba ya. Kita nyobanya dari sana aja ya guys. Kan udah disimpan, kita coba dulu filternya. Ini aku cobain ya. Pakai handspray.
Nah guys, jadi segitu aja tutorialnya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya. Okay? Bye-bye guys, terima kasih. Nah guys, jadi segitu aja tutorial yang dapat aku berikan kepada kalian semua. Semoga kalian suka. Dan buat kalian yang kayak ada masalah, ada keluhan apa, coba komen di bawah ya. Oh iya, buat kalian yang ada saran konten selainnya aku harus ngapain, kalian komen juga di bawah. Karena komen kalian itu adalah, kayak yang aku bilang pertama tadi, penyemangat bagi seorang YouTuber pemula seperti aku guys. Jadi aku butuh dukungan kalian dengan cara komen video ini, okay? Dan aku minta kalian jangan lupa subscribe juga. Subscribe ya, dukung aku. Semoga aku bisa mencapai 30 ribu subscriber lebih. Amin ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, amin. Jadi kalian dukung aku ya dengan cara subscribe, komen, like juga videonya. Dan juga kalau ada iklan jangan di skip, hehe, bercanda. Kalau kalian mau gak apa-apa sih, dengan cara gak nyakip iklan. Dan juga aku minta kalian jangan lupa untuk follow IG-ku di rnt_alfanop. Buat kalian yang kayak mager, oh mager banget buat ngetik renti_alfanop. Mager-mager lah kak, kapan-kapan aja gitu kan. Nah, aku punya saran, yaitu kalian lihat aja di deskripsi box. Di situ udah aku letakin nama link Instagram aku. Jadi kalau kalian klik, itu langsung beralih ke Instagram aku. Jadi kalian klik ya guys. Jadi segitu aja video yang dapat aku berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengunduh filter itu. Kemudian kalian bisa kayak buat video TikTok atau buat story IG doang gitu kan. Jadi segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Bye-bye guys. I love you so much.